Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya, Zul Parallel Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membaca kode pada resistor SMD. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Apa itu resistor SMD? Jika kita pernah membongkar barang-barang elektronika seperti misalnya pada pesawat televisi LCD atau LED, dan biasanya, pada mainboard terdapat komponen-komponen kecil berbentuk kotak hitam memanjang yang diberi kode angka di atasnya yang tertempel di papan PCB. Nah, komponen tersebut dinamakan dengan resistor SMD. SMD adalah singkatan dari surface mount device. SMD merupakan komponen elektronika yang digunakan dengan Surface Mount Technology atau disingkat, SMT. Intinya, komponen SMD ini disolder pada permukaan PCB. Tidak seperti komponen elektronika generasi sebelumnya. Yang memerlukan lubang pada PCB, atau disebut True Hole Technology. Surface Mount Technology. SMT, ini dikembangkan sebagai hasrat untuk membuat papan PCB yang lebih kecil, efisien dan murah. Dikarenakan ukuran dari resistor ini yang sangat kecil, resistor jenis ini tidak menggunakan kode warna seperti pada resistor umumnya. Resistor ini dikodekan dengan angka dan huruf. Terdapat tiga jenis pengkodean pada resistor SMD, yaitu sistem 3 digit, sistem 4 digit, dan sistem elektronik Industries Alliance yang disebut EIA 96. Pada sistem pengkodean 3 digit, angka pertama dan kedua merupakan nilai resistansi numerik, dan angka paling kanan adalah faktor pengalinya, pangkat dari 10 atau banyaknya angka 0. Berikut adalah beberapa contoh pembacaan resistor SMD sistem 3 digit. 103 sama dengan 10 kali 103 sama dengan 10 ohm. 391 sama dengan 39 kali 101 sama dengan 390 ohm. 473 sama dengan 47 kali 103 sama dengan 47 ohm. Begitulah teman-teman. Oke. Kita lanjut ke contoh sistem pembacaan resistor SMD 4 digit. Namun, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan merasa termotivasi dan terinspirasi, silahkan like, komen, dan subscribe, dan silahkan share agar lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sistem pengkodean 4 digit pada sistem pengkodean 4 digit, angka pertama, kedua dan ketiga merupakan nilai resistansi numerik dan angka paling kanan adalah faktor pengali, pangkat dari 10 atau banyaknya nilai 0. Contoh, 8202 sama dengan 820 kali 102 sama dengan 82000 ohm. 2572 sama dengan 257 kali 102 sama dengan 25700 ohm. 7992 sama dengan 799 kali 102 sama dengan 79900 ohm. 1733 sama dengan 173 kali 103 sama dengan 173000 ohm. Pada pengkodean 3 digit dan 4 digit juga biasanya ada resistor yang disisipi huruf R. Huruf R digunakan sebagai tanda koma atau posisi titik desimal untuk nilai resistansi. Contohnya, 0R5 artinya 0,5 ohm. 0R01 artinya 0,01 ohm. R100 artinya 0,100 ohm. sistem EIA 96. Untuk mengetahui nilai dari resistor dengan pengkodean EIA 96, kita perlu melihat tabel berikut. Sistem pengkodean EIA 96 digunakan untuk resistor dengan nilai resistansi yang sangat presisi dan dengan toleransi kesalahan 1%. Dalam sistem ini terdapat 3 digit angka dan huruf digit angka yang pertama dan yang kedua adalah kode nilai resistansi, dan huruf paling kanan menunjukkan faktor pengali, pangkat dari 10 atau banyaknya jumlah 0. Contoh, 01A sama dengan 100 kali 1 sama dengan 100 ohm. 38C sama dengan 243 kali 100 sama dengan 24.300 ohm. 92Z sama dengan 887 kali 0,001 sama dengan 0,887 ohm. Demikianlah pembahasan tentang resistor SMD. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Dan dari saya, Zul Parallel Channel, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.